slip. Pan, diskak mat netizen. SMK mirip mobil Cina, mosok dibuat mirip onta. Baru juga berumur 2 hari, mobil merek SMK sudah diterpa banyak isu tak sedap. Ada yang paling santer, SMK disebut sebagai jiplakan mobil Cina. Hal itu lantaran wajah SMK yang mirip dengan mobil Cina. Pun demikian, saat SMK meluncurkan mobil perdananya pick up Bima. Bima disebutnya punya tampilan identik dengan pick up merek Cina Chang'an MD201. Seperti diketahui kemarin pada Jumat 6 September 2019, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik mobil SMK. Dalam peresmian itu juga diluncurkan mobil pick up yang diberi nama Bima SMK. Kemudian mobil digdaya SMK dan minivan dengan nama Borneo SMK. Isu tak sedap ini marak di media sosial dan memunculkan pro kontra antar warganet. Seorang netizen mengomentari artikel berjudul Pan minta PT SMK jelaskan soal tudingan mirip mobil Cina yang dibagikan oleh netizen lainnya. Lewat akun Twitter @jimmy_atp, netizen tersebut menulis sindiran pedas orang-orang yang menuding mobil SMK mirip dengan mobil buatan Cina. Yang namanya mobil pasti pada mirip semua. Gak mungkin lah mobil dibuat mirip sama onta, tulisnya pada 7 September 2019. Sama halnya dengan akun Wisataku Bali, lewat akun @wisatakubali. Mungkin belum lihat mobil Fiat, sama juga bentuknya. Atau Volvo, VW, sama juga bentuknya. Atau mungkin belum pernah lihat, cari aja di Google, hehe. Andai itu makanan, contohnya ayam goreng, yang beda sambalnya saja. Tulisnya pada 7 September 2019. Diberitakan sebelumnya dari detik.com, pihak PAN menilai polemik soal mobil SMK ini harus segera diakhiri. Karena itu, PAN meminta pihak PT Solo Manufacture Kreasi SMK menjelaskan detail soal produksi SMK. Polemik soal mobil SMK ini harus diakhiri. Harus dimulai dari keterbukaan pihak manajemen mobil SMK. Mereka perlu menjelaskan berbagai hal terkait produksi mobil SMK tersebut. Pihak manajemen dituntut untuk menjelaskan investor yang terlibat, tenaga ahli yang bekerja, sistem distribusi dan pemasaran, serta hal-hal lain yang perlu diketahui masyarakat. Tidak ada yang salah dalam memproduksi mobil SMK tersebut, tetapi tentu rasa ingin tahu masyarakat harus juga disahuti, kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Dulai kepada wartawan pada Sabtu 7 September 2019. Saleh menilai wajar jika banyak pertanyaan yang muncul menyusul peluncuran mobil SMK, mengingat mobil tersebut telah ditunggu-tunggu kehadirannya sejak beberapa tahun yang lalu. Mungkin karena sudah lama ditunggu-tunggu, akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan bernada ingin tahu dari masyarakat. Sebagai calon konsumen, masyarakat tentu punya hak untuk mendapatkan informasi. Lagian, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi dalam setiap pekerjaan yang diyakini dan dinilai baik, ujarnya. Pihak SMK sendiri telah membantah secara telak tudingan miring itu. Orang nomor satu SMK, yakni Presiden Direktur PT Solo Manufacture Kreasi, Edi Wirajaya, mengatakan hal itu tidaklah benar. Karena SMK benar-benar ingin serius bermain di industri otomotif Indonesia. Cuma ganti emblem dari mobil Cina? Lalu buat apa kami kerjasama dengan para supplier? Buat apa kami kerjasama? Kami bekerja sama dengan mereka seperti ban, pelek, knalpot, sasis kargo, kata Edi beberapa waktu lalu kepada detik.com. Edi kembali menegaskan SMK tidak bermain-main di Indonesia. Kalau kita ganti emblem, ngapain kita bangun infrastruktur ini? Ujar Edi. Seperti pemberitaan detik.com sebelumnya, Direktur PT SMK Joko Sutrisno menjelaskan pabrik SMK di Boyolali memiliki luas hingga 11,5 hektar. Luas pabrik 11,5 hektar yang sudah terbangun test road lintasan stockyard dan luas bangunan 26.000 meter. Untuk mesin bensin dan diesel, masing-masing dengan tesnya. Selain itu, kami memiliki fasilitas monocoque dengan tesnya, perakitan sasis dan kabin, ujar Joko.
Selain itu, kami juga memiliki tes uji secara statistik, uji brake, suspensi, struktur bodi, headlamp. Kemudian kita memiliki test drive, jalan berlubang, turun naik, semuanya. Dan kita sudah dinyatakan layak menjadi pabrik mobil menurut Kemenperin nomor 34 tahun 2007, tambahnya.